Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Nabi Karim wa ali washabil kiram illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم آمين يا رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, ahli-ahli jutaan kuasa surau, Taman Senayan Utama, sidang jemaah, ibu bapa, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan lagi sekali diberi ruang dan kesempatan untuk tuan-tuan berada dalam majlis ilmu dan pada malam yang berbahagia ini bersama-sama dengan saya untuk kita kongsikan satu lagi perkara yang sangat-sangat penting, yang isunya sangat panas dalam negara kita, iaitu persoalan akidah. Dan pada malam yang berbahagia ini saya akan bentangkan tentang isu penyebaran Syiah, tajuk yang diberi secara khusus. Jadi saya nak kenalkan diri saya dari tulis kat depan tadi kan. Nama saya Muhammad Afif bin Mansur. Asal sekarang ni menetap di Bandar Putera, Bandar Putera Kuala Jaya, kerja di Jabatan Mufti sebagai Ketua Unit Istimbat Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Johor. Jadi isu Syiah ni merupakan isu yang sangat-sangat dititik beratkan oleh pihak Jabatan Mufti dan Jabatan Agama, tuan-tuan. Kerana kita lihat penyebaran Syiah ini semakin hari semakin menular dalam masyarakat dan umat manusia hari ini. Tidak kiralah sama ada di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja, kan, golongan Syiah ini semakin hari semakin berani. Hatta dalam negeri kita ni pun, kita tak ceritalah contoh penangkapan yang pernah dilakukan oleh JAIS di Gombak, isu Syiah di Kedah. Kita tak nak cerita negeri lain, kita cerita negeri kita je, tuan-tuan. Dalam negeri kita ni pun, puak-puak Syiah ni mereka berani tampilkan diri, kan? Mereka berani tampilkan diri. Hatta dalam program-program yang dibuat oleh Jabatan Mufti Negeri Johor, dalam seminar-seminar akidah, isu-isu akidah, mereka datang. Dan mereka datang bukan sekadar datang, tetapi bila dibuka ruang persoalan, mereka berani bangkit. Mereka berani bangun dan mengajukan soalan, dan mereka memang pro kepada Syiah. Mereka berani mempertikaikan fatwa-fatwa yang telah kita buat. Mereka berani untuk, kan, mempelekehkan ahli-ahli jawatan kuasa fatwa, sama ada peringkat kebangsaan ataupun negeri. Mereka berani, tuan-tuan, Syiah hari ini. Malah baru-baru ni golongan Syiah telah membuat satu sebaran, tuan-tuan, secara besar-besaran pada saya. Walaupun tidak semua tempat dapat, tetapi bila saya berhubung dengan kawan-kawan, banyak tempat rupa-rupanya dia menyebarkan risalah Syiah. Saya tak bawa risalahnya hari ini, lebih kurang ada dekat 20 muka surat. Dia letak dekat masjid-masjid pada hari Jumaat. Satu masjid ada yang letak dua bandel, bolehlah dapat 200 orang, satu bandel ada 100. Masjid Kota Masai dia letak, kan, ada sahabat-sahabat dekat Muar pun dapat, ada sahabat-sahabat kita dekat Taman Daya dapat perkara tersebut.
Maksudnya Syiah sekarang ini dia berani sampai tahap menyebarkan risalah. Ha, cumanya dia tak sebarkan risalah, duduk depan pintu dia sebar satu-satu, dia tak beranilah. Dia hanya letak ketika mana? Ketika khatib dah naik atas mimbar lah. Jadi khatib dah bertugas, bila dah bertugas, jawatankuasa masjid semua duduk dalam saf dah. Jadi dia pun letak, dia buka depan tu, nanti ahli balik masing-masing akan ambil satu-satu-satu-satu. Ha, tuan-tuan, masing-masing ambil nanti balik. Sebab apa? Tajuk kat depan tu dia tulis bahaya Syiah tanda soal. Ha, jadi dia satu, orang kata satu taktik dia supaya orang tu, oh bahaya Syiah ni tanda soal. Jadi orang tengok, orang ambil, tengok ambil, tengok ambil. Rupa-rupanya dalam risalah tersebut lebih kurang 20 muka surat itu penuh dengan dakyah-dakyah Syiah, tuan-tuan. Penuh dengan dakyah-dakyah Syiah yang disebarkan. Jadi kita lihat hari ini kan, golongan Syiah ini bukan satu golongan yang memberi ancaman pada saya. Beri ancaman, Majlis Keselamatan Negara panggil mesyuarat nak lihat sejauh mana Syiah ini memberi ancaman. Memberi ancaman kepada negara kita ataupun negeri kita. Dan pada hakikatnya mereka ini memang ada ancaman. Pertama, ancaman akidah lah. Bila akidah tak betul, boleh jatuh kekufuran, boleh jatuh kepada fasik, tuan-tuan. Kufur ataupun terkeluar daripada Islam. Itu dari sudut akidah. Yang kedua, ancaman dari sudut apa? Ibadat, merosakkan ibadat. Ancaman yang ketiga, merosakkan kan sosial budaya kehidupan masyarakat, terutamanya umat Islam dengan doktrin-doktrin yang dibuat oleh Syiah. Dan banyak lagi yang akan saya terangkan, tuan-tuan. Malah kita Jabatan Mufti Johor bulan 3 yang lepas, kami telah buat satu muzakarah tertutup dengan Syiah secara tertutup. Sebab kita pernah buat secara terbuka di Kompleks Islam, tuan-tuan, 2 tahun lepas mereka, bila kita lihat mereka bangkit, bangun, berdebat dengan penceramah, suasana dah jadi macam tegang. Kita tak nak menimbulkan salah faham, tak nak menimbulkan kekeliruan kepada kan mereka yang dengar. Mungkin yang dengar tu, yang datang itu pelbagai peringkat, ada yang faham, ada yang tak faham. Jadi kita saut cabaran Syiah. Bulan 3 yang lepas kita buat muzakarah tertutup dengan Syiah di M Suite Hotel. Tuan-tuan, buat di M Suite Hotel, buat secara tertutup. Ini pun satu hal juga. Mula-mula mereka ini Syiah, tuan-tuan, setiap kali kita panggil mereka untuk bermuzakarah, mereka seringkali perangkap kita. Ada cara diperangkap. Perangkapnya macam mana? Mereka tak nak berdebat dengan kita. Mereka akan kata, daripada kita berdebat, adakah lebih baik kita cari titik pertemuan. Ni teknik, taktik dia. Dia nak kita duduk dengan dia semeja muzakarah untuk cari titik pertemuan. Sedangkan kita dengan Syiah ni, tuan-tuan, sekarang ni dah tak boleh dah nak cari titik pertemuan. Sebab mereka ini golongan-golongan yang munafik kan, banyak taqiyahnya, tuan-tuan. Berbohong, depan kita cakap lain, belakang kita cakap lain. Jadi untuk kita nak dapatkan titik pertemuan, toleransi ataupun takrib mazhab ini, tuan-tuan, dengan Syiah, saya rasa bukan masanya lagi. Sebab itu bila kita dah buat muzakarah bulan 3 hari itu, dan ada juga sahabat-sahabat kita daripada NGO ataupun secara individu berdebat dengan Syiah di Masjid Taman Perling. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube juga. Dalam YouTube ada diorang upload. Ada lebih kurang 3 ataupun 4 siri, tuan-tuan, perdebatan. Dan kita lihat itulah hujah mereka. Di awal mukaddimah, Syiah itu lebih untuk mengajak kita takrib kan, pendekatan, cari titik pertemuan. Supaya apa? Kita boleh mengiktiraf dia dan dia pun iktiraf kita. Hakikatnya, kalau kita mengiktiraf dia, kita cari titik pertemuan, di situ kita dah kalah, tuan-tuan. Sedangkan mereka ini kan terlalu kuat dengan bertaqiyah. Taqiyah ini satu pembohongan kan, bercakap mulut lain, di hati hati lain. Itu yang berlaku, tuan-tuan, dalam masyarakat kita hari ini. Golongan-golongan Syiah dia buat penyebaran demi penyebaran. Itu taqiyah yang pertama kan, cari takrib, pendekatan. Sebab itu saya katakan, selepas mana saya terlibat dengan 2-3 siri
muzakarah dengan Syiah secara langsung, tuan-tuan, dengan ahli-ahli Syiah sendiri, saya boleh katakan kita stop muzakarah. Membazir masa kita, merugikan masa kita saja untuk bermuzakarah dengan mereka. Khatamallahu ala kulubihim, seolah Allah dah tutup dah hati mereka, tuan-tuan. Berdebatlah macam mana pun, mereka tetap tidak akan membuka ruang untuk menerima hujah kita. Mereka tak ada buka ruang untuk menerima hujah kita ataupun berlapang dada. Jadi inilah masalah dengan Syiah ni, tuan-tuan. Jadi kalau ada muzakarah, dialog ke dengan Syiah ni, satu perkara yang dah membazir waktu dah, tuan-tuan, pada saya. Sepatutnya kita buat satu ceramah siri, hentam terus Syiah. Untuk apa? Bongkar kesatuan Syiah, kuburkan Syiah dah terus. Dan tak perlu lagi nak berdialog dengan dia, kita nak dengar cakap dia, kita nak dengar cakap kita. Akhirnya berdebat, tak ada resolusi juga, tuan-tuan. Banyak kali perdebatan dengan Syiah ni. Jadi ini antara isu yang penting saya sebut tadi untuk kita fahami dengan baik. Malah, tuan-tuan, Syiah juga menyebarkan ajaran mereka melalui internet dan sebagainya, cukup hebat juga, kan, dengan risalah-risalah dan buku-buku, nanti saya akan terangkan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan melihat apakah isu-isu penyebaran Syiah, doktrin-doktrin, penyelewengan-penyelewengan yang telah dilakukan oleh Syiah di Malaysia ni. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kita kena faham dalam perlembagaan kita sebut Islam sebagai agama persekutuan. Bila sebut Islam sebagai agama persekutuan, kita kena baca enactment ini ataupun perlembagaan ini dengan enactment pentadbiran agama negeri. Maksudnya, bila sebut Islam, bukan semua Islam boleh kita amalkan. Nanti Syiah kata, aku Islam juga. Bukankah Islam agama persekutuan? Nanti datang puak Wahabi, Wahabi pun kata, aku Islam juga. Kan? Nanti kan datang puak lain kata Islam juga. Kita kena faham. Bila kita sebut Islam sebagai agama persekutuan, kita kena baca itu juga dengan enactment pentadbiran agama negeri-negeri yang meletakkan di sana. Kita di Malaysia ini berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita berpegang kepada mazhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kan? Ash'ari, tuan-tuan. Itu kena faham. Dari segi syariat, dari segi hukum fiqahnya pula, kita berpegang dengan mazhab Syafi'i tanpa kita menafi ataupun menolak mazhab-mazhab yang lain, dan kita juga akan guna pakai mazhab-mazhab yang lain sekiranya perlu, tapi keutamaan dengan mazhab Syafi'i. Ini kena baca Islam sebagai agama persekutuan, maka pentadbiran, enactment pentadbiran agama negeri-negeri mengatakan mazhab dari sudut akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah, tuan-tuan, dan kita berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i dari sudut fiqahnya. Kena pegang. Sebab hari ni orang tak faham bila sebut Islam, kan? Islam liberal, sister in Islam, pluralism, tuan-tuan, terlalu banyak hari ni. Wahabiyah, kan? Dah apa-apa lagi, banyak sangat yang menyesatkan hari ni yang bersandar kepada nama Islam. Jadi untuk permulaan, tuan-tuan, bila sebut tentang isu penyebaran Syiah ini, kan, kita sering kali, kan, dibayangi dengan Iran. Betul, tuan-tuan? Okey. Iran, kan, ada orang kagum dengan Iran, tuan-tuan. Ada orang membesar-besarkan kehebatan Iran sebagai negara Islam. Kan? Iran sebuah negara Syiah, tuan-tuan. Iran sebuah negara Syiah. Dan kita kena faham Syiah Iran ini bagaimana kedudukan dia di mata Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah untuk tuan-tuan lihat terlebih dahulu video ni. Untuk tuan-tuan perhatikan. Ramai orang tidak mengetahui hakikat Syiah. Lebih-lebih lagi Syiah yang berada di Iran, sampai mereka menyanjung tinggi Iran. Menyanjung tinggi, kan, puak-puak Iran, Khomeini, Ahmadinejad dan sebagainya.
dengan keberanian mereka, kezuhudan mereka lah. Tetapi tuan-tuan kena perhatikan satu persatu sebenarnya. Kena lihat balik sejarah. Kan, sejarah Syiah itu sendiri. Contoh Hasan Nasrullah, siapa dia? Ahmad Dinijat, siapa dia? Ini semua kita kena baca sejarah. Bukan kita hanya tengok di akhbar. Bukan kita tengok di internet begitu saja. Tetapi kita kena baca sejarah dengan lebih detail, tuan-tuan. Siapa itu Syiah? Jadi ini intro saya nak sebut bahawa Syiah ni sama je. Mereka inilah golongan yang bersekongkol dengan Yahudi. Mereka lah sebenarnya yang bersekongkol dengan Yahudi. Kalau tuan-tuan lihat peta dekat depan ni, berapa ramai Syiah di dunia ni? Hanya kelompok yang kecil, warna hijau pekat tu je, yang di tengah-tengah. Itu sahaja kelompok-kelompok Syiah yang berada di dunia hari ni. Tidak kira lah di mana ada umat Islam, Syiah tu hanya kelompok kecil je, tuan-tuan. Tetapi sebab kita dibayangi dengan kehebatan Iran, dibayangi dengan kan keberanian Iran, maka kita pun pro. Hakikatnya mereka cuba untuk menyebarkan Syiah. Tuan-tuan lihat video yang kedua ni. Yahudi dan Amerika dalam menghancurkan negara Afghanistan, bersekongkol dengan Yahudi dan Amerika dalam menjatuhkan negara Iraq Saddam Hussein. Sebab kita tak tahu kadang-kadang sebab macam mana berlakunya ini, kita diwawakan pihak dunia secara senyap-senyap. Hakikatnya inilah, tuan-tuan, yang berlaku. Iran mempunyai hubungan yang kuat dengan Israel. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. Questa via in carcere a quando stanno da morire da Hanover, d'accordo con il buongiorno. Bukan sekadar Amerika saja, tapi Syiah Iran juga membantu dalam menjatuhkan negara Iraq.
Walaupun Saddam Hussein tu kita kata banyak membunuh orang, tapi kalau dari segi sejarahnya, kenapa dia bunuh puak-puak Syiah? Sebab dia tahu Syiah itu bersekongkol dengan Yahudi. Akhirnya bila Iraq jatuh, apa jadi pada Iraq hari ini? Dikuasai oleh Amerika dan puak-puak Syiah, tuan-tuan, mudah untuk menyebarkan fahamannya di Iraq. Selepas mana mereka telah menjatuhkan Afghanistan. Dan hari ini rentetan inilah berlaku di Syria. Ya. Apa yang tuan-tuan lihat hari ini, inilah berlaku di Syria. Dan sejarah ini bukan satu sejarah yang terdahulu berlaku ketika mana Tatar menyerang Iraq. Tatar menyerang Iraq, tuan-tuan, yang bantunya siapa? Menteri Syiah. Kan puak-puak Syiah yang membantu dalam menjatuhkan negara Islam, khilafah Islam. Jadi ini antara dakyah-dakyah kan yang dibuat, serangan-serangan yang dibuat oleh Syiah. Hakikatnya mereka juga bersekongkol dengan Yahudi, dengan Amerika, dengan kuasa-kuasa dunia yang lain. Jadi hari ini kalau kita lihat di Syria sebagai contoh pembunuhan yang berlaku, tuan-tuan bayangkanlah dalam 2 tahun berapa ratus ribu meninggal dunia. Kan dekat 200 ribu rakyat Syria meninggal dunia, mati dibunuh, tuan-tuan, tak kira perempuan, kanak-kanak, bayi, semua dibunuh, orang tua pun dibunuh. Itu di Syria. Begitu juga sekarang ini isu di Mesir, ada juga masuk di sana campur tangan daripada golongan-golongan Syiah, tuan-tuan, yang mengambil kesempatan untuk menjatuhkan dan menggulingkan kerajaan yang ada, kerana mereka juga menjadi tali barut kepada Yahudi. Nampak, tuan-tuan, dalam majalah mereka yang mengatakan ialah mustahil kan tanpa bantuan Iran dalam nak menjatuhkan, sebab Iran dia bersepakat dengan Yahudi untuk menguasai negara-negara Timur Tengah supaya dijadikan negara Timur Tengah itu sebagai satu negara Syiah, empayar Syiah terbesar di Timur Tengah. Ini merupakan matlamat Syiah, tuan-tuan, dan matlamat Iran itu sendiri. Jadi mereka telah bersekongkol dengan Yahudi dan juga Amerika. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai mukadimah. Jadi saya nak huraikan kepada tuan-tuan satu persatu doktrin kesesatan-kesesatan Syiah. Kan ada 10 perkara yang saya nak kongsikan tuan-tuan pada malam ni. Kalau ikutkan lagi banyak, kan? Tapi saya akan kongsikan tuan-tuan 10 perkara. Doktrin kesesatan Syiah untuk menjawab hujah-hujah Syiah yang menulis dalam buku dia. Ini antara buku-buku Syiah, Dialog Sunnah Syiah, penuh dengan dakyah-dakyah Syiah. Ini antara buku yang popular. Inilah Khulafa' Ar-Rashidin Rasul. Khulafa' Ar-Rashidin Rasul, tajuk sedap dah, Khulafa' Ar-Rashidin. Dalam kepala kita bila kita tengok Khulafa' Ar-Rashidin Rasul, mesti kita ingat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tetapi tidak, dalam buku ini hanya tajuk je cantik, tuan-tuan, Khulafa' Ar-Rashidin Ar-Rasul. Tetapi hakikatnya dalam ini mereka menghina Sayyidina Abu Bakar, menghina Sayyidina Umar, menghina Sayyidina Aisyah, menghina kan Sayyidina Uthman dan para sahabat yang lain. Ni buku ni juga antara yang saya dapat, tuan-tuan. Baru-baru ni saya ceramah dekat Masjid Bandar Putera. Kan 2 minggu lepas saya ceramah tentang Syiah. Lepas saya habis ceramah, besok paginya ada seorang sahabat tu datang, pejabat mufti, dia serahkan lebih kurang ada 2-3 buku Syiah. Yang dia kata, "Ustaz, saya nak serah buku Syiah." Saya kata, "Mana awak dapat?" Dia kata, "Dah lama dah saya simpan, orang bagi. Tapi saya tak tahu, saya tak baca. Saya ingat ini buku biasa je. Kan saya tak baca." Rupa-rupanya bila dia tengok perbentangan saya, saya sebutkan nama-nama buku-buku, baru dia tahu, "Oh, itu buku Syiah rupanya." Kan nama-nama, "Oh, ni pengarang ni." Dia boleh tengok pengarang je, Khair Izzah. Baru dia tahu, "Oh, ini Khair Izzah yang ustaz sebut, Syiah rupanya." Jadi dia kumpul buku kat rumah dia yang ada nama pengarang tersebut, dihantar ke pejabat mufti, tuan-tuan. Saya tanya dengan dia, "Awak tak nak ambil ke?" Dia kata, "Tak ada faedah nak ambil, banyak buku lain nak baca. Quran pun tak habis baca, membazir masa nak baca buku Syiah ni, tuan-tuan." Jadi ini kena hati-hati. Dan buku-buku ini disebarkan secara percuma. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, doktrin yang pertama Syiah ini, mereka menyebarkan doktrin imamah. Kena faham apa itu imamah. Imamah ini maksudnya kepimpinan, kan, khalifah, tuan-tuan. Menurut penganut Syiah Melayu, persoalan imamah adalah merupakan persoalan soal akidah,
bukan furu' dan termasuk dalam perkara usul ad-din, bukan usul al-mazhab. Ini bermakna menolak kepercayaan terhadap imamah boleh membawa kepada kekufuran atau terkeluar daripada Islam. Ini pegangan mereka. Maksudnya Syiah di Malaysia ini, mereka berpegang kepada 12 imam. Syiah imamiyah ini disebut imamah. Maksudnya kepimpinan mereka daripada Sayyidina Ali, Hasan, Hussein, nanti ada khalifah dia Hasan Askari, Jaafar As-Sadiq, dia letak nama-nama dia sampai imam yang ke-12 ghaib. Ada akidah ghaib. Yang mana yang ghaib ini dia akan datang kembali di akhir zaman nanti jadi imam Mahdi. Adalah doktrin-doktrin dia. Jadi siapa yang tidak beriman dengan imamah ini, tuan-tuan, boleh dihukum kafir terkeluar daripada Islam pada etikot Syiah. Pada etikot Syiah. Kita tak macam tu. Kan kalau kita tidak mahu taat kepada pemimpin, kita berdosa. Tapi taklah sampai terkeluar daripada Islam, tuan-tuan. Itu pokoknya perbincangan kita. Tapi puak-puak Syiah mengatakan soal imamah ni bukan soal akidah. Soal akidah, soal usuluddin. Siapa yang tak taat dengan imam, maka dia akan terkeluar daripada Islam, tuan-tuan. Antara doktrin imamah lagi, Syiah menyebut para imam Syiah merupakan gudang ilmu Allah dan juga penterjemah ilmu Allah. Ini bukan saya sebut, ini dalam kitab-kitab mereka, Usul Kafi. Nama Usul Kafi ni, tuan-tuan, ini nama kitab Syiah. Kitab Syiah ada 4 yang popular. Macam kita lah, kalau kitab kita baca hadis, kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun Sunan Sittah. Bila fiqh Syafi'i, tuan-tuan. Itu antara pegangan kitab kita, Majmu', kan? I'anatul Talibin. Syiah dia ada 4 pegangan kitab dia. Antaranya Usul Kafi. Usul Kafi ni antara kitab Syiah yang kita katakan kitab muktabar di sisi Syiah. Yang kedua, Man la yadurul faqih. Itu kitab Syiah yang kedua. Yang ketiga, Tahzibul Ahkam. Yang keempat, Al-Istibsar. Ada 4 kitab Syiah yang menjadi pegangan Syiah begitu kuat, tuan-tuan. Jadi kita rujuk kitab-kitab dia, apa yang mereka sebut. Para imam Syiah bersifat maksum. Ini pada etikot doktrin Syiah. Bersih dari kesalahan dan tidak pernah lupa, apalagi berbuat dosa. Pada kita yang maksum, siapa, tuan-tuan? Hanya Rasulullah SAW saja maksum. Hatta para sahabat pun tak maksum. Kan? Para sahabat pun tak maksum. Tetapi kita husnuzan. Sahabat itu mereka yang dekat dengan Allah. Mereka yang sampai makam ijtihad, tuan-tuan. Itu lain. Tetapi mereka pula mengatakan sampai tahap maksum. Apa maksud maksum? Tak ada buat dosa. Ini etikot yang salah pada Syiah. Sebab itu dia kata wajib taat dengan imamah dia. Wajib taat dengan ketua dia. Kalau siapa tak taat ketua dia, maka hukumnya kafir. Sebab imam tu maksum. Malah mereka mengatakan, tuan-tuan, Allah menyuruh manusia untuk mentaati imam Syiah. Tidak boleh mengingkarinya dan mereka menjadi hujah Allah atas langit dan bumi. Dan para imam Syiah sama martabatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang disebut oleh Syiah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka dalam YouTube, tuan-tuan tengok bagaimana hujah Syiah ketika mana berdebat dengan Al-Fadhil Ustaz Yusof di Masjid Taman Perling. Macam mana mereka menyamaratakan martabat imam Syiah dengan Rasulullah. Dia baca ayat Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia kata Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di pada ayat ulil amri, Allah tak sebut ati'u. Maksudnya ati'u hanya disebut pada kalimah rasul. Jadi ati'u rasul wal ulil amri itu di situ maksudnya martabatnya sama. Dia hujah macam tu. Kita pula faham lain. Kalau kita akidah di sunnah wal jamaah, ulama-ulama mufassirin kita mengatakan bila Allah sebut ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum, maksudnya apa? Taat pada Allah, taat pada rasul dan ulil amri. Kenapa diulang pada Allah dan Rasul? Itu maksudnya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak, tak boleh pertikai. Sebab mana boleh kita pertikai Allah? Al-Quran tak boleh pertikai. Tak boleh pertikai Rasul, sebab Rasul itu membawa wahyu daripada Allah. Maksudnya ketaatan kepada Rasul mutlak. Dan wa ulil amri minkum, tidak ada kalimah ati'u. Bermaksud pemimpin ini kita kena lihat siapa yang beriman, yang mentaati Allah dan
rasul. Itu pentadbirusan mufassirin, tidak ahli sunnah wal jamaah. Tapi Syiah dia tafsir lain. Dia kata kalimah atiullah wa atiur rasul nak menunjukkan bahawa taat pada Allah tak sama dengan taat pada rasul. Bila Allah ulang kalimah atiu dua kali, mesti maksud yang berbeza. Taat pada Allah bersifat mutlak, taat pada rasul tidak bersifat mutlak. Malah bila ulil amri Allah tak ulang kalimah atiu, maksudnya ulil amri dengan nabi itu sama martabatnya. Ini hujah Syiah. Mereka menyamaratakan martabat antara imam-imam mereka yang 12 itu sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya katakan kalau siapa yang beriktikad macam ni, kafir dia. Kafir dia. Sebab yang maksum hanya rasul. Tidak boleh menyamaratakan martabat dengan rasul. Sebab rasul itu pesuruh Allah, Muhammadur Rasulullah. Yang lain itu semuanya manusia biasa, hanyalah pengikut. Tuan-tuan, ini i'tiqad Syiah dan ia tertulis dalam kitab Syiah Usul Kafi. Dan tuan-tuan tak payah buka lah kitab Usul Kafi ni. Baca Quran je tuan-tuan. Dan buka Usul Kafi ni, baca bahasa Arab pun tak faham. Tuan-tuan, berjilid. Doktrin imamah yang seterusnya. Dunia dengan seluruh isinya adalah milik para imam Syiah. Mereka akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Ini juga dalam kitab mereka. Bayangkan, sebab itu mereka mengatakan wajib taat pada imam, seolah dunia ini imam mereka yang takbir. Apa yang disebut oleh imam mereka, wajib taat. Wajib, wajib taat. Tak boleh ingkar dengan imam mereka. Sebab imam mereka maksum, seolah-olah menjadi wakil Allah yang berada di atas muka bumi ini menggantikan Rasulullah. Ini merupakan doktrin Syiah yang melampau, tuan-tuan. Jelas doktrin semacam ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah A'raf, sesungguhnya bumi adalah milik Allah, Dia kurniakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi tidak, imam tu yang akan kurniakan siapa yang imam tu hendak. Sebab itu dalam akidah imamah ni, tuan-tuan, daripada satu imam ke satu imam, dia bersifat wasiat. Sebelum imam ni mati, dia akan wasiatkan, engkau jadi imam. Dia pun mati. Nanti imam yang kedua pula wasiatkan lagi. Okey, sebelum aku mati, okey, kalau aku mati, orang ni jadi imam. Maka wajib semua taat pada dia. Macam khulafak lah, tuan-tuan. Tapi mereka sampai menyamaratakan. Kita kalau contoh khulafak Rashidin, sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi, tapi tidak menyamaratakan sahabat dengan Rasulullah. Tapi mereka menyatakan khulafak-khulafak mereka ni, imam-imam mereka ni sama dengan Rasulullah. Wajib taat. Jadi sebelum imam ni mati, dia wasiatkan, lepas aku mati, orang ni jadi imam. Akhirnya tuan-tuan, sampailah ke imam yang ke-12. Imam yang ke-12 ni, tuan-tuan, dia tak sempat berwasiat. Kerana apa? Mati kat waktu kecil. Umur 4-5 tahun dah mati. Kan? Dia wasiatkan, kalau aku mati, kan, orang ni, budak ni jadi imam. Tapi tiba-tiba mati waktu kecil. Dia pula tak sempat nak wasiatkan kepada orang lain. Maka Syiah buat akidah baru, dia kata imam yang terakhir ini ghaib, hilang ketika kecil, dan nanti dia akan datang kembali di akhir zaman, kan, di Imam Mahdi. Itu etikad dia. Ini kesilapan-kesilapan dia. Sebab dia mengatakan dunia ni dia yang punya, dia yang akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Banyak penyelewengan yang berlaku pada Syiah. Doktrin imamah, tentang imamah Syiah, tuan-tuan, yang seterusnya, Sayyidina Ali bin Abi Talib yang didakyah. Saya tulis didakyah. Maksudnya apa? Sayyidina Ali sendiri tidak mengatakan dia imam Syiah. Baca dalam sejarah, buka kitab-kitab akidah, tidak ada pun nas yang mengatakan imam Sayyidina Ali itu mengatakan dia ni sebagai imam kepada Syiah. Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada satu nas pun mengatakan, melainkan ini merupakan penyelewengan fakta yang dibuat oleh puak-puak Syiah dalam kitabnya Rijalul Kashi. Kan, dia kata Imam Sayyidina Ali itu sebagai imam Syiah yang pertama, dinyatakan sebagai zat yang pertama dan terakhir, yang zahir dan yang batin, sebagai termaktub dalam surah Al-Hadid. Ini tuan-tuan, puak-puak Syiah. Dia mengatakan macam tu. Imam Sayyidina Ali itu sebagai imam Syiah. Sedangkan Sayyidina Ali tidak pernah mengatakan dia itu Syiah. Hatta Ja'far As-Sadiq, dia guna nama Ja'far As-Sadiq dalam senarai imam dia. Bukannya Syiah, akidah di sunnah wal jamaah. Tapi mereka menggunakan nama-nama ini, mereka menyelewengkan fakta.
Mereka menyelewengkan fakta. Mereka ini sama macam Yahudi, tuan-tuan. Sama macam Yahudi. Yahudi ketika mana Nabi Allah Musa AS diturunkan oleh Allah dengan kitab Taurat. Bila Nabi Allah Musa kan meninggal dunia, tuan-tuan, Yahudi mula membuat satu doktrin yang baru, mengubah Taurat. Ubah Taurat, tuan-tuan. Ayat-ayat dalam Taurat itu dia ubah. Siapa yang ubah? Puak-puak Yahudi lah ubah, tuan-tuan. Dia ubah memberi kepentingan kepada pemimpin-pemimpin dia, pembesar-pembesar Yahudi. Jadi dia ubah ayat-ayat dalam Taurat itu, yang mana ayat-ayat tersebut memberi, tuan-tuan, kelebihan kepada pemimpin-pemimpin ataupun pembesar-pembesar Yahudi. Lepas tu dia ubah daripada nama Taurat jadi Talmud, kan? Daripada Talmud dia pecah lagi, tuan-tuan. Akhirnya jadi protokolat Yahudi. Ini penyelidikan. Itulah yang berlaku pada Syiah juga. Samanya macam Yahudi. Mereka mengatakan Sayyidina Ali imam mereka, sedangkan Sayyidina Ali tidak pernah mengaku sebagai imam. Mereka mengatakan Jaafar As-Sadiq. Jaafar As-Sadiq tak pernah mengaku sebagai imam mereka. Inilah, tuan-tuan, hakikatnya penyelidikan yang berlaku pada Syiah. Doktrin semacam ini jelas merupakan kekafiran Syiah yang berdusta atas nama Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dengan doktrin semacam ini, Syiah menempatkan Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Dan hal ini sudah pasti merupakan tipu daya Syiah terhadap kaum Muslimin dan kesucian akidahnya. Sebab dia kata Sayyidina Ali Zat. Zat yang permulaan dan Zat yang terakhir. Dia telah menamakan Sayyidina Ali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang awal dan akhir itu siapa, tuan-tuan? Allah. Allah itu bersifat dengan Qadim. Azaliyun. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Jadi ini antara doktrin imamah, doktrin yang berlaku pada Syiah. Taksub membuta tuli kepada pemimpin-pemimpin mereka. Tuan-tuan, kalau tak percaya, tuan-tuan balik buka internet. Tuan-tuan buka internet, tuan-tuan tengok bagaimana puak-puak Syiah Iran, mereka punya taksub dengan imamah, taksub dengan Khomeini, tuan-tuan. Sampaikan bila Khomeini dah balik, mereka membuat satu perayaan kembalinya imam. Perayaan sambutan kembalinya imam. Buat apa, macam mana, tuan-tuan? Naik kapal terbang. Khomeini naik kapal terbang, tuan-tuan. Mereka usung gambar Khomeini je. Seolah-olah Khomeini balik semula. Padahal Khomeini dah mati. Dia angkat gambar Khomeini, turun askar beratur, tuan-tuan. Duduk minum teh, buat muzakarah. Khomeini duduk, letak gambar Khomeini kat depan, duduk. Yang lain duduk tepi. Khomeini tu tengok je dia minum air. Sebab apa gambar? Ini ada dalam internet, tuan-tuan boleh buka. Bagaimana puak-puak Syiah ini kan begitu taksub, tuan-tuan, dengan imam. Itulah yang dikatakan boleh membawa kepada kekafiran, boleh membawa kepada kan terkeluar daripada akidah yang sebenar. Para imam Syiah mengetahui bila datang ajalnya dan mereka sendiri yang menentukan saat kematiannya, kerana bila imam tidak mengetahui hal seperti itu, maka dia tidak berhak menjadi imam. Ha, nampak? Siapa tahu dia mati bila? Tak tahu. Kita tak tahu kita mati bila. Tapi Syiah mengatakan imam mereka tu dia tahu bila dia mati. Imam dia tu tahu bila dia mati. Tuan-tuan. Maksudnya hebat dia, dia tahu bila dia nak mati. Sebab itu bila dia nak mati, dia boleh buat wasiat cepat-cepat. Dia kata nanti besok aku nak mati. Ini antara akidah Syiah. Dan para imam Syiah mengetahui apa pun yang tersembunyi dan dapat mengetahui dan menjawab sahaja bila kita bertanya kepada mereka, kerana mereka mengetahui hal ghaib sebagaimana yang Allah ketahui. Itu doktrin Syiah. Apa yang Allah tahu, dia tahu. Sebab apa? Dia tahu perkara ghaib. Sedangkan kita belajar, siapa yang mengetahui ilmu ghaib? Allah, tuan-tuan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui ilmu ghaib. Kita manusia tak tahu. Kita boleh merancang agak-agak gitu je, tapi tak betul. Tetapi imam-imam Syiah ni dia boleh mengetahui perkara-perkara ghaib. Dia boleh menentukan perkara-perkara ghaib. Ini iktikad mereka. Dah jadi macam bomoh, tuan-tuan. Ni ada pengaruh macam tu juga, kan? Boleh telik dan sebagainya, dia boleh mengetahui apa yang berlaku. Dan insya-Allah. Okey, saya rasa kita berhenti sekejap sebelum kita teruskan dengan doktrin yang kedua, tuan-tuan. Kita berikan tuan kepada azan Isyak. Silakan. Kan, doktrin terhadap isteri dan sahabat Nabi yang didakyahkan oleh Syiah.
Dalam buku inilah Khulafa Ar-Rashidin, ini buku dia tuan-tuan, karangan Khair Izzah halaman 43 hingga 45, penulis telah menafikan kekhalifahan tiga orang khalifah tersebut sambil menyebut keburukan-keburukan mereka. Antaranya penulis menuduh, Khair Izzah menuduh bahawa Saidina Abu Bakar adalah perampas hak jabatan khalifah yang sepatutnya disandang oleh Saidina Ali. Penulis juga menuduh Saidina Umar sebagai pengkhianat Nabi kerana telah mengharamkan nikah mut'ah. Saidina Osman didakwa kononnya melarang penulisan sunnah di kalangan masyarakat serta pelbagai lagi tuduhan lain terhadap tiga-tiga khalifah tersebut. Disebut dalam buku ni tuan-tuan satu persatu. Saidina Abu Bakar bin Abi Quhafah merampas hak jabatan khilafah milik Ali, mengharamkan hak humus dan fadak dari Ahlul Bait, memerangi kaum muslimin, tidak melaksanakan hukum had ke atas Khalid bin Walid kerana berzina. Menuduh Khalid bin Walid sebagai berzina. Ini antara dakyah-dakyah yang ditulis oleh Khair Izzah dalam bukunya Syiah ni, menafikan khalifah yang tiga dan mempersendakan tuan-tuan, menghina ketiga-tiga khilafah ini. Dia menuduh Saidina Umar mengharamkan mut'ah. Bukan Saidina Umar yang mengharamkan, Rasulullah yang mengharamkan. Benda ini bukan nasih mansuh tuan-tuan. Telah dinasahkan ayat tentang mut'ah. Begitu juga mereka menuduh Saidina Uthman menghalang untuk ditulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam buku ni tuan-tuan. Penyelewengan-penyelewengan yang berlaku kan oleh Syiah dalam tuduhan-tuduhan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam bukunya yang lain, ini buku satu buku tuan-tuan, ada lagi satu buku. Bukunya saya tak bawa, bukunya warna biru. Meniti titian kebenaran. Tuan-tuan kena perhatikan betul-betul tajuk-tajuk buku ni. Sebab hari ni masalah kita hari ni, umat Islam kita ni, bagus nak membaca dan nak mendekatkan diri dengan agama. Tetapi bila dia pergi beli buku tu tuan-tuan, dia tak rujuk dulu. Kan? Bagus tak bagus buku ni, siapa pengarang dia? Kadang-kadang pengarang-pengarang dia tu pengarang-pengarang yang kita cop sebagai menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Baca buku meniti titian kebenaran. Halaman 357 hingga 359. Mereka berhujah dengan kemunafikan para sahabat berdasarkan surah At-Taubah ayat 101. Khair Izzah mendakyah terdapat tiga alasan utama mengapa para sahabat juga termasuk ke dalam golongan munafik. Dia tujuh para sahabat munafik. Tuan-tuan boleh buka ayat surah At-Taubah ayat 101. Bila mana Allah sebut tentang Ahli Madinah itu, maka dia tuduh Ahli Madinah itu para sahabat yang dihukumkan sebagai munafik. Seluruh penduduk Madinah yang beragama Islam ada sahabat menurut takrifan Sunni. Ya, kita kata Ahli Madinah itu sahabat. Tetapi sebab ayat itu bukanlah ditujukan kepada para sahabat, ayat itu ditujukan kepada golongan munafik. Tapi tuan-tuan, dia kata ini semua sahabat munafik selain daripada Ahli Bait. Tidak mungkin Allah menyindir golongan bukan Islam yang tinggal di Madinah kerana golongan tersebut dipanggil sebagai musyrikin, bukan munafik. Ini tiga-tiga perkara ini tuan-tuan, Khair Izzah menyeleweng daripada pentaksiran yang sebenar surah At-Taubah ayat 101. Yang ketiga dia mengatakan tidak mungkin golongan munafik tersebutlah Abdullah bin Ubay bin Salul kerana dia amat dikenali. Sebab dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahawa golongan-golongan munafik ini tak dikenali tetapi berada di sekitar kita. Tapi dalam zaman Nabi, Abdullah bin Ubay terkenal dengan kemunafikan. Jadi akhirnya Khair Izzah menuduh sahabat ni golongan munafik. Dalam bukunya titian kebenaran. Saya pernah jumpa buku ni banyak tempat. Dekat masjid dan surau pun banyak saya jumpa tuan-tuan. Bukunya saya rasa lebih kurang nipis macam ni. Warna biru. Banyak kadang-kadang yang saya jumpa dia letak dekat masjid, dekat rak-rak. Macam tuan-tuan, rak macam ni kan, tiba-tiba datang portion dia letak je kat rak tu. Ada kadang-kadang menti kena ambil baca. Jadi kena perhatikan pengarang-pengarang kitab. Kena perhatikan judul buku tuan-tuan. Bila kita lihat judul buku, kena lihat pengarang kitab, kena lihat isinya. Kalau kita kurang pasti, kena tanya dengan ustaz-ustaz, rujuk. Betul tak betul buku ni tuan-tuan. Jadi ini dakyah Syiah, doktrin Syiah terhadap isteri dan sahabat Nabi. Menyatakan bahawa Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah, Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummu Hakam adalah makhluk yang paling jelek di muka bumi, paling jahat. Mereka ini adalah musuh-musuh Allah. Siapa yang tidak memusuhi mereka, maka tidaklah sempurna imannya kepada Allah dan Rasul dan imam-imam Syiah.
Tuan-tuan, tuan-tuan berani ke nak kata Abu Bakar ini jahat? Sedangkan kalau kita baca Al-Quran, Allah sebut apa? La tahzan innallaha ma'ana. Ayat itu diturunkan ketika mana? Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. La tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, siapa yang bersama kami? Ketika itu ayat itu diturunkan, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Allah yang bersama dengan Abu Bakar dan Rasulullah ketika hijrah di Gua Sur tu, tuan-tuan. Tapi puak-puak Syiah boleh mengatakan Abu Bakar ni munafik. Sayyidina Umar, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran membenarkan kata-kata Sayyidina Umar. Sebagai contoh, ayat dalam peperangan Badar, apa yang buat oleh tawanan perang. Ayat itu menyokong pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tuan-tuan, menuduh Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, dan pelbagai lagi dakyah-dakyah Muawiyah menuduh Sayyidina Aisyah. Siapa Aisyah? Isteri kesayangan Rasulullah, Al-Humairah. Tuan-tuan, Rasulullah puji Sayyidina Aisyah yang menghadap Rasulullah ketika mana wafat. Ketika mana Aisyah, Rasulullah nak wafat, kan Aisyah lah yang mensiwakkan mulut Rasulullah, gigi Rasulullah. Tuan-tuan, yang bersama dengan Rasulullah. Tapi puak-puak Syiah melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan boleh lihat, kita lihat video seterusnya tuan-tuan, bagaimana puak-puak Syiah ini, kan, ini puak-puak Syiah Iran, mereka melaknat Sayyidina Aisyah dalam satu majlis, meraikan kan pelaknatan kepada Sayyidina Aisyah. Al-mudanatu min fawqi sab'i samawat Aisyatu al-Humaira bint Abi Bakr la'natullahi alayha. Yas'ubu alayna wa ala kulli shakhs ay yu'addid jara'ima hadhihi al-mar'ah al-khabitha. أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار بل هي في قعر جهنم. Pak tuan-tuan, mereka berani mengatakan Aisyah tu dekat dalam neraka. Al-yawm, al-an, hari ini, sekarang ni dalam neraka. Ada menuduh macam tu. Bahawa Aisyah mulhida, zalima, kafira, لأنها بعثت رسول الله واتهمته بأنه قد سحر, ضاحت بهذا قولا كفرة المشركين, وما دامت ملحدة كافرة مشركة ظالمة فهي بالنار. Menuduh Aisyah syirik. إذن عائشة اليوم, menuduh Sayyidina Aisyah kafir, zalim. Sedangkan ketika Rasulullah wafat, Aisyah lah yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doktrin mereka mengatakan Rasulullah apa, Aisyah itu di dalam neraka kerana apa? Berdosa, zalim. Mu'allaqatun min rijlaiha bil maqlub. Al-an Aisyah, dia kata Aisyah sekarang ini berada dalam keadaan digantung kakinya ke atas, kepala ke bawah dalam neraka. Tuan-tuan, tatbiq hadha alhadith ala fi'l Aisyah, kita fikir, kita terima macam ni. Ini dakyah Syiah. Wa annaha mu'allaqatun fiha min rijlaiha ta'kulu lahma jasadiha wa ta'kulu al-jiyaf. Hadhihi hiya sayyidatu nisa'i ahli an-nar. La'natullahi 'alayha. Al-yawm nahnu nafrah wa nudkhilu bihadha al-farah was-surur. ندخله على قلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين صلوات الله عليه. في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذاب وإلى العذاب والجحيم الأبد. في هذا اليوم يحق لنا أن نفرح, في هذا اليوم يحق لنا أن نسر. ووصيتي إليكم أيها الأخوة, من له حاجة خاصة إذا كانت مستعصية فليجرب هذا الشيء, وإذا حصل حاجة خلي خابر, خلي خابر. ليش؟ أنا راح أقرره بذلك, راح أقول لك شنو صار. هذه الليلة تروح إلى البيت إن شاء الله وتصلي صلاة ركعتين شكر لله عز وجل على انتقال عائشة إلى النار.
واطلب حاجتك وشوف انه ما dia kata kalau kamu nak hajat kamu tertunai balik daripada majlis dia ni solat 2 rakaat minta hajat maki Aisyah Aisyah صراحه لا Aisyah kata dia nanti hajat kamu tertunai طبق عليها الايه وين ذلك ini kejahatan النار تحترق خالدة فيها ابدا عائشة مهتدية أم ضالة ضالة ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عائشة مؤمنة أم كافرة أم المؤمنين أم الكافرين أم الكافرين كافرة زنديقة لماذا نداء يا شيعه تنتظر ini baru Aisyah tuan-tuan boleh ambil dekat dalam YouTube dekat dalam web lagi bagaimana mereka menghina Abu Bakar mereka menghina Sayyidina Umar dengan perkataan laknat kalau kita bila sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu an mereka Abu Bakar mereka sebut laknat Umar mereka sebut laknat Uthman mereka sebut laknat bila sebut Sayyidina Aisyah kita radhiyallahu anha mereka sebut laknat tuan-tuan ini kejahatan-kejahatan Syiah sebab itu bila sebut macam itu kafir dia dia keluar daripada Islam tuan-tuan macam mana kita boleh menerima lagi Syiah tuan-tuan mungkin Syiah di Malaysia ini tidaklah terlalu ekstrim macam Syiah di Iran sampai berani melaknat setiap kali kita berdebat dengan Syiah mereka tak akan cakap tak akan keluar perkataan seperti itu tapi dalam buku mereka mereka tulis dalam buku ni tuan-tuan dengan memperlekeh mempersenda sahabat-sahabat Nabi bila kita kata sekarang kamu berani tak nak laknat Abu Bakar depan-depan kita waktu muzakarah mereka tak berani mereka tak nak cakap tapi dalam penulisan dalam blog dalam web mereka menghina sahabat Nabi mereka menghina isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, ini yang berlaku kepada puak-puak Syiah ni. Macam mana kita nak bertoleransi dengan mereka? Nak cari titik pertemuan macam mana tuan-tuan? Etikot kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman ini tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi. Nabi dah sebut, Mubashirin fil Jannah, golongan yang bersegera mendapat syurga, 10 orang sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Khulafa' Rashidin ini semua masuk syurga. Nabi dah sebut dalam hadis. Tuan-tuan, tetapi tidak pada puak Syiah. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji, ialah kita tengok puak-puak Syiah pun datang daripada Iran dengan pakaian macam tadi, serban putih dia tu, kan baju hitamnya tu, semayang juga kat Masjid Nabawi, ziarah juga Rasulullah. Ya, mereka menziarahi Rasulullah, mereka bersalam kepada Rasulullah. Tapi bila mereka sampai dekat lubang tu yang nak, yang ada tulis nama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka akan laknat dengan kata-kata keji mereka. Ini ada bukti tuan-tuan, boleh tengok dalam YouTube dan sebagainya. Ini keberanian mereka. Mereka pergi ke tanah perkuburan Baqi'. Tuan-tuan, mereka menghina dan melaknat. Cuba kita tengok sejarah balik, kan, ketika mana Arab Saudi menyekat puak-puak apa Iran, warga negara Iran daripada masuk ke Mekah, ke Madinah untuk buat haji. Kerana apa? Mereka pernah buat muzaharat, mereka buat demonstrasi menghina dan mengutuk para sahabat dan yang berada di Baqi'. Pernah berlaku satu ketika dulu tuan-tuan. Ini puak-puak Syiah. Kita nak kita dengan sahabat jauh tuan-tuan. Sahabat ni jauh tuan-tuan. Mereka yang lihat wajah Nabi, dekat dengan Nabi, berjuang bersama dengan Nabi, menyebarkan Islam, hidup sudah senang bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba mudah-mudah nak melaknat Aisyah, mudah-mudah nak melaknat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Terlalu mudah. Apa jasa kita dengan Islam? Tetapi kita baru kaji beberapa buku, oh, kafir, laknat, laknat, na'uzubillah. Ini yang berlaku kepada Syiah. Doktrin yang ketiga, mereka ini dari sudut syariat. Tadi dari sudut akidahnya, dari sudut syariahnya, mereka mengharuskan meliwat isteri. Saya tak tahulah tuan-tuan macam mana nak meliwat isteri. Ada jalan yang Allah sediakan yang disuruh oleh Islam, tapi dengan isteri diliwatnya, mengenai jalan dubun.
Masalah 11 halaman 221 menyebut bahawa yang masyhur dan yang kuat ialah keharusan menyetui isteri pada duburnya. Ha, ini dari sudut syariatnya. Mereka meletakkan wanita di tuan-tuan di martabat yang rendah. Sedangkan Islam datang, Rasulullah memuliakan kaum wanita. Meletakkan wanita itu di tempat yang mulia. Tetapi datang puak-puak Syiah kembali, mereka bawa doktrin-doktrin yang menjatuhkan maruah perempuan balik semula. Dah kahwin dengan isteri kita, kan liwat isteri kita pula, bukan jalan yang sepatutnya, seksa dia. Doktrin yang keempat tentang hari Karbala, 10 Muharram. Ketika sambutan hari Karbala pada 2011, ni nak saya nak cerita bagaimana beraninya puak-puak Syiah Malaysia hari ini. Penganut Syiah telah mengemukakan surat kepada pengarah Jabatan Agama Islam Selangor dan dibuat salinan kepada Perdana Menteri Malaysia, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, Ketua Polis Negara, Arkib Negara Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, United Nations, Malaysian and Organisation of Islamic Cooperation, Jeddah. Kandungan surat tersebut sebagai pemakluman kepada pihak kerajaan berkenaan hasrat mereka untuk mengadakan majlis sambutan Ashura bagi mengikuti kesyahidan Imam Hussein di Karbala. Mereka hantar memorandum, hantar surat kebenaran nak melaksanakan upacara hari Karbala ni, 10 Muharram. Kita 10 Muharram hari Ashura, masak bubuk Ashura. Dia masih lagi buat perkara-perkara bid'ah. Tuan-tuan menyeksa diri, tuan-tuan berdarahkan diri kan, pukul badan sebagainya sampai menitikkan darah. Kerana apa? Mengganti kesyahidan Imam Hussein. Sedangkan ini tidak dilakukan oleh imam-imam mereka. Nanti di akhir saya akan tunjuk lagi satu video tuan-tuan, bagaimana imam-imam mereka tidak pernah menyeterakan diri. Tetapi mereka menyuruh pengikut-pengikut mereka untuk mencederakan diri mereka sendiri. Berdarah-darah tuan-tuan. Adakah ini agama Islam? Kita dari segi hukum tuan-tuan, kita kalau nak pukul orang, tampar muka orang pun itunya tak boleh. Kalau kita nak pukul orang, nak cederakan orang, nak tampar muka orang pun tak boleh. Kalau kita dalam hukum hudud, nak isbat ataupun nak menjalankan hukuman tuan-tuan, nak sebat pun tak boleh suka-suka hati pukul dekat muka. Kan kena pukul dekat badan, bukan dekat kemaluan. Ada tempat-tempat yang tertentu, tapi Syiah tak. Kan berdarahkan kepala, berdarahkan muka kan tuan-tuan, pukul badan. Kerana apa? Mengingati hari kesyahidan Imam Hussein. Adakah ini akidah Sayyidina Hussein? Tak. Sayyidina Hussein pun tidak pernah menyuruh pengikutnya buat macam tu. Tapi Syiah buat. Dia berbangga dengan hari Karbala. Ini yang ditangkap oleh Jaiz di Selangor tuan-tuan. Mereka buat di Gombak. Markas mereka di Gombak. Di Johor pun mereka raikan dekat Sungai Tiram. Johor ada berapa tempat Syiah yang kadang-kadang bila sampai hari Karbala, kan hari-hari tertentu mereka sambut. Sungai Tiram ada markas dia. Lakin Indah ada markas dia. Taman Daya ada markas dia. Tetapi yang aktif di Sungai Tiram. Ha. Yang di Lakin dengan di Taman Daya ni dah tak berapa nak aktif tuan-tuan. Sebab pernah diserbu, pernah diambil tindakan. Dia tahu. Tapi di Sungai Tiram dia aktif. Terlalu aktif tuan-tuan. Memang kalau masuk rumah dia, Jabatan Agama pernah masuk rumah dia. Pengerusi antara orang kuat penasihat Syiah di Johor ni namanya Malik Takin. Ha, Pak Malik orang panggil. Jabatan Agama ni confirm panggil dia Pak Malik. Pak Malik ni tuan-tuan, dia antara penasihat Syiah dekat Johor ni. Mana-mana pergi kalau muzakarah ke program-program akidah, mesti Pak Malik ada. Dan mesti dia berani bangun untuk pegang mikrofon mengajukan soalan. Namanya Malik Takin. Dia ni bekas SB pencen special branch tuan-tuan. Saya pernah pergi ke mesyuarat MKN. Saya bertemu dengan seorang pegawai penyiasat lah, SB juga polis tuan-tuan, bagian perisik kan. Saya tanya dia tentang Malik Takin. Dia kata, Pak Malik ni ustaz, dia kata dulu kancing dengan keses anggota, sama-sama anggota ni kan, sama-sama dalam latihan. Tapi bila dia merisik kan, dia ditugaskan untuk merisik dari sudut akidah. Dan akhirnya bila dia pencet, dia yang sesat. Jadi penasihat Syiah pula tuan-tuan dekat Johor ni. Saya kata dengan pegawai perisik tu, jangan pula tuan nanti yang dah pencet jadi Syiah pula, geng Pak Malik. Ini berlaku tuan-tuan, Pak Malik. Dan anak dia tuan-tuan bukan sebarangan. Ansarullah. Nama anak dia pun nama glamour-glamour. Kan pengikut-pengikut Pak Malik ni tuan-tuan,
yang jadi pendebat Syiah ni bukan sebarang orang. Mereka ada sijil daripada siapa tuan-tuan? Syahadah Azhar Asy-Syarif. Daripada Universiti Al-Azhar tuan-tuan, sijil dia. Pendebat-pendebat Pak Malik ni, tuan-tuan, anak-anak buah dia ni lulusan daripada Universiti Al-Azhar. Ada. Universiti daripada Jordan, tuan-tuan. Bukan sembarang. Setakat baca kitab Arab, kalau tuan-tuan baca Nahwu Sarab, anak ente je, jangan beranilah nak berdebat. Dia punya figure pendebat-pendebat dia tu, Hasan Askari, Khairizah ni semua ni. Ini semua orang yang hebat-hebat dalam berdebat dengan tuan-tuan. Inilah ditampilkan bahasa Arab. Mereka hebat bahasa Arab sebab mereka memegang syahadah Al-Azhar, memegang syahadah daripada Jordan. Tapi sayang dan malangnya, jadi Azhari tapi Syi'i. Syiah pula tuan-tuan. Orang balik Azhar, pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Al-Azhar yang disanjung-sanjung, mereka jadi Syiah. Sebab apa? Ketika mana di Mesir pun dia dah terpengaruh dengan Syiah, balik sebarkan Syiah. Ini masalah yang berlaku tuan-tuan. Doktrin yang kelima, nikah mut'ah. Ni yang suka ni. Ini yang budak-budak lelaki suka. Budak-budak ni nak kahwin susah, kan? Syiah pula datang nikah mut'ah. Menurut buku Pertahan Syariat Muhammadiyah karangan Khairizah, halaman 195-198, mereka menyebut nikah mut'ah ini tidak pernah diharamkan oleh Rasulullah. Yang mengharamkan nikah mut'ah ini siapa? Sayyidina Umar. Itu satu pendustaan kepada sahabat dan kepada Nabi. Tuan-tuan, bukan Sayyidina Umar yang mengharamkan, malah Rasulullah SAW telah memansuhkan nikah mut'ah ini. Mereka menuduh, kan, atas nama sahabat dan nama Rasulullah. Sebab itu anak-anak muda yang berada di universiti kadang-kadang ada yang terpengaruh dengan nikah mut'ah. Nak kahwin susah, belajar tak habis lagi, tapi nafsu dia, subhanallah tuan-tuan, nafsu ni membuat-buat tengok orang kahwin jealous je. Jiwa remaja, kan, tak ada kerja, kan, tengok YouTube benda lucah, gambar porno, jadi jiwa macam tu, kan, nak menghalalkan nikah mut'ah lah, ikut Syiah yang menawarkan nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah ni apa? Nikah kontrak. Saja aku terima si fulanah binti fulan, kan, selama satu hari satu malam. Cukup 24 jam, dia dah dapat madu, dia buang je sepah tuan-tuan lepas 24 jam. Secara otomatik lepas 24 jam terfasah. Cerai. Aku terima nikah si fulanah binti fulan selama seminggu. Cukup seminggu, walaupun tak melafazkan talak, maka secara otomatik tertalak. Itu nikah mut'ah, nikah kontrak. Berlaku tuan-tuan dalam masyarakat. Ni kena hati-hati. Malah kalau di Iran, di Iran tuan-tuan, mereka sediakan perempuan-perempuan untuk dimut'ahkan. Dah macam pelacur dah perempuan ni. Bila nak mut'ah je, pergi kat sini. Ni semua wanita-wanita ni sedia untuk dimut'ahkan. Tuan-tuan baca akidah mut'ah. Terlalu melampau, terkeluar daripada Islam. Siapa yang nikah mut'ah sekali, martabatnya macam imam-imam Syiah. Tuan-tuan, nanti dah nikah mut'ah dua kali, martabatnya macam Hussein. Nikah mut'ah dua tiga kali, martabatnya macam Hasan. Nikah mut'ah kali keempat macam Ali martabatnya. Nikah mut'ah kali kelima macam Rasulullah. Nikah mut'ah banyak kali macam Jibril martabatnya. Tuan-tuan, ini bukan saya tipu. Ini dalam kitab-kitab mereka tulis. Siapa yang paling banyak mut'ah, makin tinggi martabat dia. Nak pahala mut'ah, nak pahala besar mut'ah. Tuan-tuan, sampai tahap macam tu, dakwah doktrin tentang nikah mut'ah. Dan inilah cara mereka menarik golongan muda kadang-kadang. Yang tak tahu hujung pangkal, yang tak tahu agama, kan, yang baru nak kena agama, jom masuk Syiah. Lepas-lepas masuk Syiah, kan, dah tak cinta kepada ahli keluarga Nabi dan sebagainya, ahli bait, kau nak nikah mut'ah tak? Nikah mut'ah. Anak muda seronok. Ini berlaku tuan-tuan. Jadi hati-hatilah. Hati-hati. Ini nikah kontrak. Nikah kat Thailand tak ada masalah lagi tuan-tuan. Kan? Lebih nikah kat Thailand masih sah daripada nikah mut'ah. Kan? Walaupun nikah kat Thailand tu kurang baik dari segi, kan, hidup kekeluargaan, kata Dr. Abdul Basit, kan, dosa tu tuan-tuan. Kerana apa? Khianat kepada institusi kekeluargaan.
Tapi saya boleh katakan baik sikitlah tuan-tuan lagi daripada Syiah nikah muta'ah ni. Tuan-tuan, baik lagi daripada nikah muta'ah ni. Menyayai orang wanita perempuan. Dan dia tak ada had. Hari ni dia kahwin ni seminggu, okey kau 2 hari, yang kau 3 hari. Cukup kontak 2-3 hari, tercerai dengan sendirinya. Dia boleh kahwin dengan siapa yang dia suka lagi. Ini tuan-tuan, ini yang dibuat oleh Imam Khomeini, muta'ah. Tuan-tuan, pemimpin-pemimpin Syiah, muta'ah. Sebab ini boleh terima. Saya nak tanya, siapa boleh beriman dengan akidah Syiah, muta'ah ni? Tuan-tuan rela tak kalau saya tanya, anak perempuan tuan-tuan dimuta'ahkan? Kita kalau nak kahwinkan anak, kita nak cari menantu yang boleh jaga sehidup sehidup semati dengan anak aku ni. Kan? Kalau kita kata dengan menantu kita, ayah ni kan, daripada dia kecil sampai dia besar tak pernah jentik. Engkau kalau kahwin dengan dia, dengan anak aku ni, jaga baik-baik. Bukan untuk sepak terajang, bukan untuk jadikan hamba abdi, tapi sayang anak kita ni. Tiba-tiba dengan Syiah, anak kita dibuat muta'ahnya tuan-tuan. Siapa sanggup? Tak sanggup. Anak kita diceraikan pun kadang-kadang kan, dibuat benda yang tak senonoh. Kita marah tuan-tuan, anak perempuan kita diperlakukan seperti itu. Tapi Syiah, harga seorang, nilai seorang wanita ni, dia turun tuan-tuan, martabat dia. Sedangkan Islam datang mengangkat martabat wanita. Inilah kembali kepada zaman jahiliah, wanita dipelacurkan. Zaman jahiliah tuan-tuan, kalaulah seseorang itu mati, isterinya dia boleh wasiatkan. Kita wasiat harta. Zaman jahiliah, isteri diwasiatkan. Kalau aku mati, isteri aku ni jadi hak milik si pulan bin si pulan. Itu zaman jahiliah. Tapi Syiah ni seolah-olah dia mengulang zaman jahiliah, merendah-rendahkan martabat wanita dengan nikah mut'ah. Doktrin nikah mut'ah, menghalalkan nikah mut'ah. Bahkan menurut doktrin Syiah, orang yang melakukan kahwin mut'ah 4 kali darjatnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Boleh terima akal ke tuan-tuan akidah macam ni Syiah? Siapa yang sebut Mulla Fathullah Al-Kassani dalam kitab tafsir Minhajus Shadiqin? Ini kitab tafsir mereka. Jangan pergi cari pula kitab ni. Ini tafsir mereka yang dirujuk. Baca tafsir Ibnu Katsir cukup. Kan? Ataupun tafsir-tafsir yang betul, Tabari ke Qurtubi. Jangan baca tafsir Minhajus Shadiqin ni, Mulla Fathullah Al-Kassani. Ini tafsir Syiah. Menghalalkan saling tukar-menukar budak perempuan untuk disetubuhi kepada sesama temannya. Kata mereka, Imam Ja'far berkata kepada temannya, wahai Muhammad, kumpullah budakku ini sesuka hatimu. Jika engkau sudah tidak suka, kembalikan lagi kepadaku. Main tukar-tukar itu, istibsar. Dalam kitab istibsar, ini satu pendustaan. Imam Ja'far As-Sadiq, ini saya tak pasti Ja'far siapa, Ja'far Muhammad Hasan At-Tusi. Tapi kalau tuan-tuan tak ada, dalam Islam mana boleh macam ni, main tukar-tukar gitu sesuka hati je. Ini dah nama mempelacurkan wanita. Ini akidah Syiah. Boleh terima lagi tuan-tuan? Kalau kita lihat, kalau ada orang boleh menerima akidah Syiah, rosak tuan-tuan. Doktrin Imam Mahdi, Rasulullah dan para sahabat akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Bila masa dalam akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah kata Rasulullah bangkit? Tak ada tuan-tuan. Imam Mahdi dilahirkan, Nabi Isa diturunkan. Itu akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Imam Mahdi, dia dilahirkan macam manusia biasa. Nabi Isa diturunkan oleh Allah. Itu akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tapi dalam akidah Syiah, dalam kitab Hakul Yakin mengatakan Rasulullah dan para sahabat dibangkitkan pada hari kiamat. Imam Mahdi sebelum hari kiamat akan datang dan dia membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar. Imam Mahdi datang bukan nak bongkar kubur Abu Bakar dan Umar. Imam Mahdi datang untuk menegakkan Islam, memerangi Dajjal. Tuan-tuan, memerangi golongan munafik, fasik. Tapi dia boleh kata, pokok Syiah kata, Imam Mahdi datang nak apa? Nak bongkar kubur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Setelah dihidupkan, maka keduanya orangnya akan disalib. Ini satu penyelewengan fakta, akidah, etikot syariat yang dilakukan oleh pokok Syiah. Dalam kitabnya, Hakul Yakin, Mulla Muhammad Baqir Al-Majlisi. Ini yang juga antara kitab-kitab yang dipegang oleh Syiah. Doktrin yang ketujuh, penyelewengan Al-Quran. Al-Quran yang ada sekarang telah berubah. Ada pengurangan dan ada penambahan usul kafi.
Ini pada Syiah. Syiah mengatakan Al-Quran itu ada penambahan, ada pengurangan. Kita berpegang dengan Al-Quran yang ada pada kita ini, tuan-tuan, telah sempurna. Tak ada ubah-ubah lagi dah. Siapa yang mengubah Al-Quran, kafir dia. Sebab beriman dengan Al-Quran itu termasuk dalam rukun, rukun iman yang wajib kita imani. Tak ada dah Quran lagi. Itulah Qurannya, tuan-tuan. Tetapi Syiah mengatakan ada pengurangan. Nanti kalau tuan-tuan berdebat dengan Syiah, Syiah kata, eh tak, kami baca Quran yang kamu baca. Kamu pernah nampak ke Syiah baca Quran lain? Ya, Syiah akan membaca Quran yang kita baca. Tetapi tuan-tuan, mereka selewengkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka akan tambah sendiri ketika mana mereka baca. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang dikurangi dari asalnya itu ayat Quran surah An-Nisa ayat 47. Menurut versi Syiah, ianya berbunyi ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna fi aliyyin nuran mubina musaddiqa. Yang saya birukan itu, itu penambahan daripada puak-puak Syiah. Mereka letakkan nama Ali. Wahai orang yang beriman, didatangkan kitab kepada kamu daripada apa yang telah kami turunkan, fi aliyyin nuran mubina, kepada Ali. Bila masa Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Ali? Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Ha, ini penyelewengan yang berlaku dalam akidah Syiah. Dia kata Jibril salah turun wahyu. Patutnya wahyu itu diturunkan kepada Ali, bukan kepada Nabi. Ini lagi dahsyat, tuan-tuan. Ini berlaku juga. Kan benda yang tak boleh fikir akal, tuan-tuan. Ngarut dah, dia buat doktrin baru. Menurut Syiah, Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad ada 17,000 ayat. Namun yang ada sekarang hanya 6,660 ayat. Itu Syiah tuduh. Kita kata Al-Quran ada 6,236. Ha, itu bilangan ayat Quran yang ada. Tapi Syiah kata 17,000 ayat. Dia tambah lagi, tuan-tuan. Ha, tu tak dapatlah, tak adalah pada kita. Ini sama macam Yahudi, tuan-tuan, sama macam puak-puak kafir. Maksudnya sekarang ni dalam dunia ni, tuan-tuan, dah ada 3 Quran. Satu Quran yang kita pegang yang betul daripada Allah kepada Nabi Muhammad yang kita warisi ni, tuan-tuan, yang tidak ada perubahan, wajib kita imani. Lagi 2 Quran itu dia tipu atas nama Quran tapi penyelewengan. Yang pertama, yang kedua tadi ni Quran Syiah yang menyeleweng, yang kedua Quran Yahudi yang menyeleweng, yang bernama Furqanul Haq. Ha, tuan-tuan search dekat internet, ada tulis Furqanul Haq, the holy true Quran. Ini dibuat oleh Yahudi. Ada dijual secara online daripada Amerika, tuan-tuan. Maksudnya dah ada 3 dah. Satu yang kita pegang yang betul, jagalah baik-baik, tuan-tuan. Jaga tu bukan saya suruh pegang Quran jaga, tak. Ada anak antah tahfiz, biar boleh hafal Al-Quran, jadi orang yang menghafal Al-Quran Yahudi. Yang kedua, Al-Quran yang diselewengkan oleh Yahudi. Ketiga, Al-Quran diselewengkan oleh Syiah. Ha, tuan-tuan, bayangkan. Sebab tu saya kata, Yahudi dengan Syiah ni tak ada beza je. Sama je, tuan-tuan. Yang ke-8, doktrin Syiah bahawa Syiah adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita kata kita ahli sunnah. Tak, dia kata dia ahli sunnah. Ini kan masalah, tuan-tuan. Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau tuan-tuan berdebat dengan dia, tak. Mereka bukan ahli sunnah. Mereka munafik. Yang ahli sunnahnya kita. Sebab apa? Sebab kita ikut Quran, ikut sunnah, dan kita ikut ahli bait. Ini Syiah, tuan-tuan. Dan mereka cakap bukan cakap kosong, mereka hantar memorandum kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan, mereka hantar memorandum kepada Yang Duli Yang Maha Mulia nak mengatakan mereka ni ahli sunnah. Jabatan agama tu munafik, bukan ahli sunnah. Ha, ni tuan-tuan. Doktrin yang ke-9, mereka kata sesat golongan ahli sunnah wal jamaah. Mereka tuduh pengarah JAKIM, mereka tuduh Tan Sri Abdul Syukur Hussein, Majlis Fatwa, pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan, sebagai mereka yang pengganas sesat. Kita ni pula jabatan agama, Majlis Fatwa pula dituduh sesat. Mereka pula jadi ahli sunnah wal jamaah. Inilah doktrin-doktrin Syiah, tuan-tuan. Dia membawa propaganda-propaganda bahawa hari ni Syiah pula menuduh. Kan? Menuduh apa? Menuduh kita ni Wahabi. Kan? Dah, jabatan agama Wahabi. Kan? Ahli Majlis Fatwa Wahabi. Sedangkan kita ahli sunnah, kita memerangi dua-dua. Wahabi kita perangi, Syiah kita perangi. Ha, ini tuan-tuan masalahnya.
Dan hakikatnya Syiah dengan Wahabi pun mereka tak ngam. Mereka saling berlawan. Berat kerja tuan-tuan. Berat kerja saya. Berat kerja agamawan. Kita nak hentam Syiah, kita nak hentam Wahabi. Kita pula dituduh Wahabi. Sama macam Wahabi. Wahabi pula tuduh kita ni macam Syiah pula. Sedangkan kita bukan Syiah, kita bukan Wahabi. Kita ahli sunnah, kita nak menghentam dua-dua. Tuan-tuan, ini banyak berlaku. Doktrin yang terakhir, yang ke-10, doktrin tentang taqiyah. Apa maksud taqiyah ni tuan-tuan? Taqiyah ni macam kita katakan berpura-pura lah. Kita beriktikad bahawa taqiyah adalah wajib seperti solat. Siapa yang meninggalkannya seperti meninggalkan solat. Maksudnya mereka wajib berbohong dengan ahli sunnah. Dalam kitab Al-Kafi menyebut beberapa riwayat yang kesemuanya dikatakan daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Ini pembohongan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. 9/10 daripada agama adalah taqiyah. Taqiyah bagian dari agamaku dan agama bapa-bapaku dan tiada iman bagi siapa yang tidak mengamalkan taqiyah. Maksudnya taqiyah ni tuan-tuan maksudnya munafik lah. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Dalam kitab Wasail Syiah bab wujub isyaratul amati bil taqiyah, bab pada menyatakan wajib bergaul dengan ahli sunnah dengan mengamalkan taqiyah. Ini sebab tu saya katakan susah nak berdebat dengan Syiah. Sebab ketika berdebat dia mengamalkan taqiyah. Bila berdebat dengan kita ni dia membohong je tuan-tuan. Membohong. Sebab apa? Sebab pada dia wajib bertaqiyah dengan ahli sunnah wal jamaah untuk mempertahankan akidah mereka. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Sebab itu kalau kita berdebat dengan Syiah, kita kata, eh tak, apa yang awak baca tu hadis tu hadis do'ef. Kita ada hadis sahih lagi. Kan? Buku yang awak guna tu kami tak guna. Kami guna buku lain. Taqiyah, dia pusing kot sana, dia pusing kot sini. Dia kata, eh tak, kami pun beriman dengan para sahabat. Maksudnya kami pun beriktikad sahabat itu kan merupakan khilafah. Saya tak kafirkan sahabat. Depan kita dia kata-kata macam taqiyah lebih. Belakang kita dikutuk sahabat. Ini akidah Syiah tuan-tuan. Ini penyebaran Syiah. Buku-buku pertahankan syariat Muhammadiyah. Benarkah Salafi Wahabi? Menuduh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai Wahabi pula. Dia dah tak ada modal, dia kaitkan ahli sunnah dengan Wahabi pula. Nanti kita jumpa Wahabi pula, Wahabi pula kaitkan kita dengan Syiah pula. Pusing gitunya tuan-tuan. Padahal dua-dua sesat. Yang ketiga, ni buku Khulafa Ar-Rashidin. Ini antara buku-buku dalam bahasa Melayu yang disebarkan. Ada buku lain yang saya sebut tadi, Meniti Titian Kebenaran. Tuan-tuan, hati-hati dengan buku-buku ni, penyebaran Syiah. Saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan satu lagi video. Bagaimana Syiah ini dia menarik minat kanak-kanak. Kanak-kanak besar ni tuan-tuan kan, dia tarik minat budak-budak. Budak-budak besar ni mana tahu benda akidah sunnah wal jamaah ke apa. Tak tahu benda tuan-tuan. Tetapi dia nak menarik minat budak-budak ni dalam grup Syiah. Antaranya dia melalui joget lagu. Lagu cinta kepada Ahlul Bait. Cinta kepada Hasan dan Husin. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah kita membenci Hasan dan Husin? Tidak. Kita pun cinta kepada Hasan dan Husin kerana apa? Cucu kesayangan Rasulullah. Adakah kita membenci Sayyidina Ali? Tidak. Kita pun menyayangi Sayyidina Ali. Sebab apa? Sayyidina Ali merupakan menantu Rasulullah yang berkahwin dengan Fatimah Az-Zahra. Kita pun sayang kepada Sayyidina Ali sebab dia ahli bait Nabi, khalifah yang keempat. Tapi Syiah ini dia melebih-lebihkan ahli bait sampai dia mengkafirkan sahabat yang lain, menghina sahabat yang lain. Jadi cara dia macam mana? Dia panggil anak-anak kecil macam ini tuan-tuan, dia ajak cinta kepada Hasan dan Husin kepada Ali dengan cara bernyanyi tuan-tuan, berjoget. Ini cara dia, saya nak tunjuk. Ini kat Malaysia. Gambar ni tak berapa jelas tuan-tuan. Ada seorang jadi leader. Kemudian tuan-tuan, yang lain tu budak-budak depan dia tu nyanyi. Gambar ni tak berapa nak jelas tuan-tuan. Tapi saya nak sebut, yang kat depan dia ni hanya budak-budak. Bicaralah kabar,
seronok kan? Seronok. Oh, best lah. Mana, mana ni? Ada kosidah. Kita buat kosidah burda. Ya Hanana. Dia dengan si anak. Budak-budak cik orang depan ni. Semua budak-budak tu. Yang yang berjoget sama-sama main tepuk-tepuk badan. Kenapa dia tepuk badan? Sebab seolah-olah nak merasai kesakitan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin di dibunuh. Ini sambutan Karbala yang dibuat pada ke malam hari. Ini lagu macam ni kan? Ada lagi lagu rancak. Nah, adik-adik jangan ikut. Kalau ada benda-benda macam ni, jangan pengaruh. Kan, kokok anak kita balik tak apa-apa, dia kata. Ni ada ni, ada satu kumpulan ni, buat nasyid, qasidah. Nah, nyanyi macam gini, nyanyi tepuk-tepuk badan. Ni lenggok lain pula. Syok tak tengok? Kan? Haa, senyum je. Ni kalau bagi berjoget, berjoget tuan-tuan. Ini Syiah. Dia tarik budak-budak kecil macam ni. Dia tarik golongan remaja sikit. Dengan nikah muta'ah tak apa-apa. Lepas tu dia cari handling apa-apa lagi tuan-tuan. Main pukul badan. Pukul-pukul badan. So no, tuan-tuan. Tapi inilah khayalan yang berlaku kepada anak-anak tuan-tuan. Jadi ini antara perkara yang kita kena ingat tuan-tuan. Pengaruh-pengaruh Syiah ni. Itu Syiah Malaysia tu tuan-tuan. Sebagainya di Kedah, sebagainya di Gombak. Di Johor tak pernah kita rakam lagi lah. Ha, sebab unit kita tak pernah merakam pula bagaimana sambutan mereka. Mereka pun takut, tuan-tuan. Jadi itu Syiah. Jadi tuan-tuan, sebelum penutup saya nak terangkan dasar-dasar kerajaan dan fatwa. Ada lagi satu Syiah yang tuan-tuan tengok. Apa yang saya terangkan tadi, doktrin-doktrin Syiah tadi, banyak yang pemimpin-pemimpin mereka yang menyelewengkan. Dan ini diakui oleh bekas penganut Syiah sendiri. Ammar al-Iraqi, mantan pengikut Syiah tuan-tuan. Billah alik. Shifta hadha al-mu'ammam hafiz al-Quran? Shifta lak mu'ammam hafiz al-Quran? Shifta lak mu'ammam hafiz juz' wahid min 30 juz'? Lish? Shifta lak mu'ammam yultum wa yashik thoba mithl ma an-nas al-masakin tsawi? Lish sada al-mu'ammamin ma yasawun hadha? يخلونك انت ويخلوني انا نسوي ليش؟ ليش هم ما يحبون هالبيت مثل ما احنا نحب هالبيت؟ ليش يخلوني انا ولا يا اسليم بجوجيت شي احد هون وين؟ دي بوكون دي معنى تصير امام mereka tak pernah buat يكتفون بس بتأجج عوض pembesar-pembesar Syiah tak pernah buat tapi pengikut dia suruh buat. هل اللطم يا اخي الفاضل هو من دين الحسين؟ يا من تحب الحسين سألتك بالله هل اللطم هو دين الحسين؟ هل هو دين علي بن أبي طالب؟ هل هذه الدماء التي تسيل من أجساد الشباب والشيوخ وحتى الأطفال من دين الإسلام الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الذي نحن عليه دين نلقى الله به يوم القيامة؟ إذا كان دين فمن وين جبناه وهو لا مذكور لا بالقرآن ولا مذكور بسنة النبي؟ وإذا كان مو دين إذن هو بدعة بدعة ما أنزل الله بها السلطة. وتعال شوف يا أخي، تعال شوف يسوون عند الحضرات أعراض حتى أعراض الشيعة جعلوهم هذول المعممين يسلمونهم إلهم باسم المتعة أو يهتك بعضهم عرض بعض باسم المتعة. يا شيخ أدعوك لا لشيء، والله أدعوك بس تدرك وتشوف هل هذا اللي انت عليه، هل هذا اللي عليه المعممين من دين هو دين زينب، هو دين الحسين، هو دين علي بن ابي طالب، هو دين الحسن، هو دين محمد؟ هذا هو الاسلام اللي اجى به محمد يا اخي؟ بالله عليك تفكر، ما اريد منك شيء الا انك تمتلك الشجاعه وتواجه هذول الناس بالسؤال التالي: من اين لكم هذا؟ من اين لكم هذا؟ وصيتي اليك لا تقرأ كتب السنة، لا لا، أنت مو هسه تقرأ كتب السنة، بعدين نقرأ كتب السنة.
اقرأ كتب الشيعة أول مرة وقارن كتب الشيعة بالقرآن وقارنها ويا أهل البيت وشوف شوف هل هذا الدين اللي كتب في كتب الشيعة في أصول كتب الشيعة هل هذا هو الدين دين الإمام الباقر؟ هل هو دين جعفر؟ وهل هو دين الحسين؟ هل هو الدين الذي مات عليه الحسين واستشهد؟ أرجوك تفكر هذه الكلمات اللي أقول لك إياها والله العظيم ما أرجو منك إلا الخير والحمد لله يا رب العالمين. Jadi ini tuan-tuan, ini bekas pengikut Syiah sendiri. Saya ada lagi beberapa buah buku tuan-tuan. Ada buah buku yang ditulis oleh bekas-bekas pengikut Syiah sendiri. Banyak buku ni tentang Syiah, tuan-tuan. Antaranya ni buku bekas pengikut Syiah, bekas Imam Syiah tapi keluar daripada Syiah jadi Ahli Sunnah Wal Jamaah balik. Kenapa? Mereka tak tahan dengan Syiah. Ini antara buku membongkar penyelewengan Syiah. Banyak lagi tuan-tuan buku-buku yang ada tentang penyelewengan Syiah yang dibuat siapa, yang bongkarkan siapa. Mereka yang pernah duduk dalam Syiah jadi Imam Syiah, mereka bila dah lama mereka tahu itu sesat, mereka keluar dan mereka membongkarkan balik kesesatan Syiah. Ini berlaku. Jadi itu tuan-tuan antara 10 doktrin-doktrin Syiah. Jadi dasar kerajaan mengenai ajaran Syiah di Malaysia ni ada beberapa perkara yang saya nak sebut tekankan. Kita menolak Syiah. Ini dasar kerajaan, menolak Syiah. Dan ini telah diputuskan dalam mesyuarat-mesyuarat tertinggi kerajaan tahun 96, mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan kita menolak Syiah. Sidang Majlis Keselamatan Negara MKN 96 menolak Syiah. Mesyuarat Jawatankuasa Kemajuan Hal Ehwal Islam Malaysia, JAKIM juga pernah menolak Syiah pada tahun 97. Fatwa Kebangsaan mengatakan dan menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Ini telah diputuskan dalam muzakarah kita bersifatwa kemasaan pada tahun 1996. Tuan-tuan, kita telah putuskan lagi memang Syiah ini perkara yang ditolak sebab Malaysia hanya berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, Wal Jamaah mazhab fiqhnya Syafi'i, dan tidak menolak dengan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab yang empat, Malik, Hanafi, kan Hanbali, kita berpegang juga tuan-tuan. Tapi yang utamanya Syafi'i. Akidahnya Asy'ariyah dari sudut akidahnya tuan-tuan. Ini pegangan kita. Banyak kali Syiah kata tuan-tuan, sebagai penutupnya saya nak sebut juga, banyak dalam memorandum-memorandum Syiah mereka mengatakan fatwa 86. Pada tahun 86 pernah dikeluarkan satu deklarasi aman di Jordan tuan-tuan, bersidang ulama-ulama mengiktiraf Syiah. Tetapi bukan mengiktiraf semua Syiah, hanya mengiktiraf dua Syiah, Ja'fariyah dengan Zaidiyah. Ada yang mengatakan macam tu tuan-tuan. Jadi itu fatwa yang dahulu. Tapi bila kita tengok rentetan-rentetan yang berlaku, maka fatwa yang terpakai ialah fatwa 96 yang lepas itu telah tertolak. Tidak ada satu pun mazhab Syiah yang kita iktiraf untuk diamalkan di Malaysia. Macam Dr. Yusof Al-Qardawi tuan-tuan. Dulu Dr. Yusof Al-Qardawi dia agak longgar sedikit dengan Syiah ini. Dia bertoleransi dengan puak-puak Syiah. Sebab apa? Kita nak takrib mazahib, nak mendekatkan mazhab-mazhab ni supaya jangan bergaduh sangat antara puak-puak ataupun umat Islam ni. Tetapi hari ini Dr. Yusof Al-Qardawi hukum kafir je puak-puak Syiah ni. Sebab apa? Sebab mereka dah melampaui batas, dah terlalu lebih-lebih sangat. Apa yang berlaku di Syria, pembunuhan umat Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah dibunuh oleh Bashar Assad yang berpahaman Syiah. Dan laknatullah tuan-tuan. Hasan Nasrullah, nama sedap lah, Hasan Nasrullah, nolong agama Allah. Tapi tidak, mereka lah yang membantu Yahudi dalam menyebarkan empayar Syiah Iran tuan-tuan. Mereka bantu Yahudi juga memporak-perandakan negara-negara umat Islam Iran. Amerika ada ganggu Iran, getak je lebih tuan-tuan, tapi tak ada benda pun. Akhirnya yang dia hancurkan Iraq, yang dia hancurkan Syria, yang dia hancurkan sekarang ni Mesir, yang mereka cuba nak menghancurkan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, sejam setengah dah, Syiah ajaran sesat,
jauhkan diri anda daripada doktrin Syiah yang 10 tadi yang saya sebut, dan banyak lagi sebenarnya tentang akidah rujaah, kan, tentang akidah tuan-tuan kebangkitan. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan, jauhi akidah Syiah, perteguhkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Nabi SAW dah bersabda umatnya akan berpecah sebanyak 73 golongan, yang selamat hanya satu, iaitu siapa yang berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu yang majoriti Sawaidul Azam. Nabi dah sebut dalam hadis, kita berpegang dengan majoriti akidah umat Islam, majoriti akidah umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka jangan ada yang kita beralih kepada kelompok-kelompok yang kecil. Dan saya tak nafikan tuan-tuan, umat akhir zaman ni dia suka cari yang pelik-pelik. Benda yang baru, yang pelik-pelik tu yang dia buat. Tu masalah, kan? Masalahnya buku. Tengok pelik sikit, oh nak belajar, lepas tu ikut. Sama je macam Wahabi juga. Tengok pelik sikit, tangan semayang Allah peletak kat dahi, kat dada ni, dia peletak kat dada sampai tinggi sangat. Tengok puak-puak Wahabi semayang gerak-gerak jari, dia pun semayang nak gerak-gerak jari. Tengok puak Wahabi semayang tak nak baca kunut, dia pun tak nak baca kunut. Sebab apa? Ngikut. Habis yang kamu belajar dulu daripada sekolah rendah, sekolah agama, Mata Al-Badrin tu salah ke? Mata Al-Badrin tu ulama' buat, tuan-tuan. Tiba-tiba belajar tak melalui internet, kan? Al-Alamah Syekh Al-Google, kan? Baru belajar daripada Al-Alamah Syekh Google, kan, dah kata baca kunut bid'ah, kan? Subhanallah, wirid lepas bayang bid'ah. Macam mana tuan-tuan? Ini sebab apa? Suka sangat benda-benda baru. Ini perangai umat akhir zaman ni tuan-tuan. Sikap. Sebab itu tuan-tuan, nak perteguhkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, duduk dalam majlis-majlis ilmu, kembali kepada kitab-kitab turas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan memperlekehkan kitab-kitab ulama-ulama kita. Mata Al-Badrain, baca balik semula. Baca tuan-tuan kitab seperti Sabil Al-Muhtadin, Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini semua kitab-kitab yang memperteguhkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i. Kadang-kadang ini kita ni kitab-kitab lama ni tak pakai, buang. Ada saya jumpa di Taman Daya ustaz macam tu tuan-tuan. Bila sebut Sabil Al-Muhtadin, Mata Al-Banjari, kitab ni saya tak guna ustaz, lempar je. Ayat dia tuan-tuan, tu kurang hajar nama dia. Sebab apa? Dah terlebih belajar, jadi kurang hajar. Ni tuan-tuan, ada orang bagi dia ustaz sebab dengar jauh ngaji semua. Tapi bila kita sebut kitab Mata Al-Badrin, Muniyatul Musalli, Sabil Al-Muhtadin, dia kata saya tak guna kitab-kitab ni, ini kitab-kitab ni lempar je ustaz, kitab-kitab kuning tak guna. Kurang hajar tuan-tuan. Ni sebab apa? Terlalu mudah. Nah, hari ni orang belajar mudah sangat, tekan-tekan-tekan-tekan jadi ulama lah. Baru tekan-tekan kat Yahoo, search kat Google, kan, baru baca-baca-baca sikit, tak tahu usul fiqah, tak tahu nasih mansuh, tak tahu baca bahasa Arab, main-main terjemah-terjemah, jadi ulama' dah tuan-tuan. Siapa guru dia? Al-Alamah Asyik Google. Itu guru dia. Kita ngaji ulama'-ulama' dulu mengaji daripada pintu ke pintu para ulama', duduk berlutut daripada lutut ke lutut para ulama', baru jadi alim, baru jadi alamah al-faqih. Hari ni orang belajar depan internet je, alim faqih. Tuan-tuan, masalah banyak. Jadi pilot tapi jadi ulama' hari ni, karang buku, hentam Ustaz Rifqi, kan? Tuan-tuan, Ustaz Rifqi keluar buku Amalan-amalan Sunnah Selepas Solat. Datang seorang pilot, Firdaus apa? Hafiz Firdaus nama dia, pula 33 hujah menolak amalan-amalan sunnah selepas solat. Ustaz Rifqi tu ulama' tuan-tuan, mengaji betul-betul, mengaji agama dari pondok. Tiba-tiba datang seorang pilot, Hafiz Firdaus, buat buku nak hentam Ustaz Rifqi pula. Orang terima pandangan siapa? Ada juga yang terima pandangannya, hentam ulama'. Sebab apa? Belajar, duduk naik bawa kat tebang tu, tak ada kerja kan? Belajar internet je tuan-tuan. Lepas tu orang panggil al-alim al-lamah, kan? Hafiz Firdaus, kan? Hafizahullah, moga Allah pelihara dia, kembalikan dia ke pangkal jalan. Itu je kita doa. Ni daya-daya Wahabi pula, kan? Banyak daya-daya Wahabi. Sebab ni malam ni baru cerita Syiah. Kalau nak cerita Wahabi, nak cerita pluralism, kan, apa lagi, liberalism, kan, nak cerita tentang
ajaran-ajaran sesat yang lain, tuan-tuan, sehari semalam tak habis. Kan? Ustaz balik, tuan-tuan duduklah kat sini. Jadi saya rasa sekadar itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Jadi moga-moga apa yang saya sampaikan tadi memberi manfaat untuk diri tuan-tuan, kan? Supaya ambil peringatan, anggap ini isu yang besar. Jangan ambil isu ni isu remeh, tuan-tuan. Kalau kita terjebak dengan Syiah, maka rosak akidah kita, bimbang-bimbang kita mati dalam keadaan mati dalam kekufuran ataupun terkeluar daripada Islam, na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, dekat belakang sana ada sahabat saya juga bawa buku. Kalau tuan-tuan nak beli untuk mengetahui paling ringkas ini, apa itu Syiah, RM5. Berapa ringgit ni? Ini bukunya, ini ringkas je. Apa itu Syiah? Kalau tuan-tuan nak fahami apa itu Syiah, harganya RM5, tuan-tuan. Ataupun lagi satu, ada satu buku lagi, Darah Syiah. Ini Ustaz Ahmad Faizur Rahim, antara orang yang kuat mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz Ahmad ni. Dan dalam blog-blog, dalam penulisan beliau, beliaulah antara orang yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam berdebat dengan Wahabi ataupun Syiah, mempertahankan. Ustaz Ahmad Faizur Rahim. Boleh beli, tuan-tuan, ada kat belakang. Buku ni berapa? RM20. Jadi kalau beli dua, RM25, tuan-tuan. Beli, baca, faham, tuan-tuan. Jangan tersalah beli buku. Tengok-tengok beli buku apa? Khulafa' Rashidin. Oh, bagus. Beli buku apa? Kan? Beli buku meniti titian kebenaran. Lala jadi Syiah. Yang betul-betul kita tak jual ni, kita ada, tak beli. Jadi sekadar itu, salah silap saya mohon jutaan kemaafan. Moga-moga ada kebaikan bagi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakhanna ma'alaw lal jibali subihna wa tarubna fa'idin. Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Rabbi Musa wa Harun wa Ya Rabbi Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina haqqal haqq wa ittiba'a an batilan batila ijtinaba. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيجيب أنوار طاب